Oke, berjumpa lagi dengan saya channel Scooter Update, yang mana selalu akan memberitahukan tentang permasalahan di sepeda motor dan juga cara memperbaikinya. Nah, pada kali ini saya akan beritahukan ini adalah tempat oli gardan, ya. Jadi oli gardan ini waktu saya buka rupanya dia agak putih, ya. Ini agak putih nih. Berarti ini jatuhnya campur air, ya. Saya beritahukan bahwasannya sebetulnya mudah dan sepele hal yang membuat ini menjadi putih atau bercampur air. Jadi langsung perhatikan bagian selang, ya. Langsung perhatikan bagian selang yang sebelah sini, itu biasanya dia lewat situ airnya, ya. Kemudian kita lihat, nah rupanya lepas ini, ya, rupanya lepas. Jadi sebetulnya Anda jangan panik tentang hal itu, usahakan masukkan kembali ke tempatnya, ya. Jadi ini tempatnya di dalam tabung hawa ini, dia. Oke, nah, jadi itu saja yang sebenarnya yang membuat yang namanya oli gardan itu bisa menjadi masuk air dan putih seperti susu, ya. Jadi seperti susu. Itu saja dan terima kasih.